Sejumlah persoalan berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 dibahas dalam diskusi antara Ketua DPRD Tarakan, Al-Rozali, dengan Ketua Kadin Tarakan, Effendi Gunardi. Bersama jajaran diantaranya Wakil Ketua Bidang Media Massa, Cetak dan Online, Anton Joy Nahampun, Wakil Ketua Bidang Good Corporate Governance, M. Yusuf Ramadinata, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Rina Kurnia Handayani, dan Direktur Eksekutif Kadin Tarakan, Rina, Selasa 3 Agustus. Dalam diskusi tersebut, tercetus gagasan membantu perekonomian yang orang-orang di sekitar dengan memperkirakan bantu kawan. Adanya gagasan untuk membuat gerakan bantu kawan diapresiasi Ketua DPRD Tarakan Al-Rozali. Dirinya siap mendukung hal tersebut. Dirinya menilai gerakan bantu kawan ini merupakan gagasan yang bisa membantu perekonomian di Kota Tarakan. Tujuan gerakan bantu kawan ini sendiri apa sih, Pak? Ini digagas oleh Kadin ya? Iya. Dan DPRD sendiri dalam hal ini akan mendukung ya, Pak? Pasti kita dukung. Untuk bagaimana ekonomi di minimal di sekitar kita, di dekat-dekat kita jalan semua. Solusi yang sangat bagus, insya Allah bakal kita laksanakan dengan dukungan itu dari teman-teman Kadin. Akan segera kita sosialisasikan. Sementara itu, Ketua Kadin Tarakan Effendi Gunardi mengatakan, gagasan gerakan bantu kawan merupakan ide yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Good Governance, Kadin Tarakan Muhammad Yusuf Ramadinata, yang juga merupakan anggota DPRD Tarakan. Itu tercetus dari gagasan ide dari Pak Yusuf Ramadinata. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Good Government di Kadin Tarakan. Beliau juga aktif sebagai anggota DPRD Kota Tarakan. Itu beliau menginspirasi, memberikan suatu ide cemerlang bahwa di saat PPKM ini ekonomi lesu, ekonomi juga menurun, beliau mencetuskan, memberikan ide untuk membuat suatu gerakan yang disebut gerakan bantu kawan. Nah, ini tentunya kita harapkan dapat membantu sekitar kita, perekonomian kita. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Good Corporate Governance yang juga anggota DPRD Tarakan, M. Yusuf Ramadinata mengatakan, ide ini tidak terlepas melihat kondisi perekonomian yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Jadi, melihat dari sisi perekonomian yang semakin lama semakin memburuk akibat pandemi, jadi terpikirkan oleh kita bagaimana kita bisa memutar perekonomian baik di sekitar kita maupun orang-orang terdekat kita. Jadi perekonomian kita di sekitar rumah atau di lingkungan kita itu berjalan. Makanya ada gerakan bantu kawan ini, belilah ke yang terdekat di kita, sehingga perekonomian kita terus berjalan dari perekonomian mikro sampai makronya. Janu Riansyah melaporkan.